Beberapa hari lepas tular di media sosial apabila suami kepada bekas peserta Dewi Remaja 2019-2020 Nina Hariza, Fahmi Ilyas mendakwa isterinya telah diculik oleh keluarga mertua di set bergambaran. Fahmi akui memang terdapat isu yang berlaku dalam keluarga dan telah cuba diselesaikan dengan cara baik namun tidak berhasil. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Lelaki yang berusia 29 tahun itu turut membuat laporan polis di ibu pejabat polis daerah Shah Alam memandangkan isterinya dilarikan tanpa pengetahuannya. Selepas hampir beberapa hari mendiamkan diri, Nina Hariza dilihat telah memanak satu video bersama adik lelakinya dalam keadaan ceria walaupun matanya kelihatan agak bengkak. Dalam pada itu, caption yang ditulis juga merujuk kepada aktiviti yang dilakukan mereka, iaitu bersia-sia sambil membawa basikal di kawasan perumahan. Hal ini menjadi persoalan ramai dengan bertanyakan isu yang terjadi di ruangan komen posting yang dibuat oleh Nina. Rata-rata mencari kepastian sama ada benarkah dia diculik seperti apa yang didakwa oleh suaminya sebelum ini. Mereka juga sempat menitikkan pesanan kepada pelakon berkenaan agar berhati-hati dan berharap agar masalah keluarga yang dihadapi akan segera diselesaikan. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.